Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengecilkan KB foto di handphone Android tanpa menggunakan aplikasi. Oke, mari kita mulai. Di sini saya memiliki sebuah foto. Kemudian kita cek terlebih dahulu yaitu ukuran fotonya. Di sini ukuran fotonya yaitu 4,38 MB. Kemudian resolusinya 4000 x 3000, dan nantinya kita akan yaitu kompres menjadi ukuran KB. Oke, caranya mudah sekali. Kalian tidak perlu menginstal aplikasi, yang kalian gunakan yaitu browser Google Chrome kalian. Silahkan kalian buka, kemudian silahkan kalian ketikkan di Google yaitu tool UR. Jika sudah, silahkan kalian telusuri. Kemudian silahkan kalian pilih yaitu compress and resize JPEG image dan foto online. Silahkan kalian sentuh. Oke, selanjutnya langsung saja kita pilih menu upload image. Kemudian kita pilih izinkan. Kemudian kita pilih fotonya. Kemudian pilih selesai. Tunggu proses upload sampai selesai. Oke, jika sudah 100% terupload, kemudian untuk mengurangi ukuran KB yang tadinya MB menjadi KB, kita yaitu ubah di persentase image quality-nya. Di sini saya sebagai contoh akan coba default yaitu di 70%. Jika sudah, silakan kalian pilih tombol compress image. Oke, di sini sudah muncul yaitu proses yaitu compress dari 4,2 MB menjadi 476 KB. Jika kalian ingin ukurannya lebih kecil dari 476 KB, silakan kalian rubah saja. Dari 70% misalnya kita rubah menjadi 50%. Jika sudah, pilih tombol compress image lagi. Oke, kemudian turun lagi menjadi 309 KB. Kemudian jika merasa kalian sudah cukup untuk mendownloadnya, silakan kalian pilih tulisan download dan proses download sedang berjalan. Jika sudah, silakan kalian buka saja dan lihat untuk kualitasnya tidak terlalu beda jauh dengan ukuran hasilnya. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe, dan saya kira wassalamualaikum.